Pertama, siapkan dua video yang berbeda, masuk aplikasi CapCut dan tambahkan overlay. Oke, kita cari overlay. Nah, ini dia video yang berbeda. Kita cari ini. Oke. Setelah begini, tambahkan overlay. Usahakan besarnya sama. Setelah itu overlaynya kita tutupin. Nah, cari tutupin. Nah, sini terserah mau yang melingkar, yang kotak, mana aja deh. Oke, kira-kira di sini. Nah, setelah itu tinggal kita atur pencahayaan atau opasitasnya sesuai dengan video utamanya. Atur aja sendiri. Nah, selesai. Nah, ini siap. Oke. Tinggal kita ekspor video. Semoga membantu.